Bagi aku Arsenal dan Liverpool ni dia bukan satu club yang lavish spend on player macam Man City. Man City ni nampak player tu perform dia terus ambil. And Erling Haaland ambil, Jeremy Doku ambil. Trust the process by Arteta ni masih lagi relevant. Kalau dibandingkan dengan manager-manager daripada club lain, lebih jauh lebih teruk. Walaupun ada piala, kita tak cakap pasal nak menang piala saja, tapi kita cakap pasal build the team. Sebab nampak Arteta ni dia nak membina squad tu slowly. Dia tak buat secara drastik, dia buat sikit-sikit. Dia buat untuk long term. Dan juga kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, proses yang Arteta buat ni, boleh dikatakan dia cuba untuk buang pemain-pemain yang dia tak minat dan dia bawa masuk pemain-pemain yang diminat. Dekat situ pun makan masa. Kau tak boleh nak terus okay ni aku tak minat aku nak buang, tak boleh. Sebab ada kontrak. Dia nak buat proses pemutihan tu, dia nak buang sikit-sikit agak mengambil masa. Kalau tengok kepada tactical dan juga formasi yang Arteta guna pun, sebelum ni dia guna 4-2-3-1, tapi kalau tengok musim ni dia dah mula guna 4-3-3. Tapi kalau kita kaji balik gameplay Arsenal, kita banyak guna di belah kanan, right wing. Sebab apa? Dekat situ ada Bukayo Saka, dan juga kita menggunakan Ben White sebagai right back, full back overlap. Kita banyak guna belah kanan. Sebab apa kita tak guna belah kiri? Sebab kita tak ada pure left back yang boleh buat overlap. Yang kita ada ialah left back yang boleh main sebagai the inverted left back, Zinchenko. Dan dia pun ada juga cross, cuma tak banyak macam Ben White. Sebenarnya aku ralat sikit lah, sebab bila kita dah sign player baru, Jurrien Timber, tapi first match pun dia dah injured ACL. So benda tu sedikit sebanyak aku rasa mengganggu plan rancangan Arteta sebenarnya. Kalau tengok Jurrien Timber ni, sebelum ni dia main dekat kelab lama, dia memang seorang pemain yang versatile. Dia boleh main kanan, dia boleh main kiri. Walaupun dia punya dominant foot dia kanan, tapi dia boleh letakkan dekat bahagian left back. Sebagai bukti, bila dia dah selesai proses recovery, dia bermain dengan under-21 Arsenal dan dia telah menjadikan gol. Gol cantik. Ketika itu dia main sebagai left back. Jadi kat situ pun kita dah nampak okey, memang dia ada kualiti, tapi tak bernasib baik sebab dia dah kena dia cedera. Jadi kita kehilangan seorang pemain yang bagi aku pemain yang bernilai lah. Untuk last match kita memang nampak Jurrien Timber dah diberi peluang untuk main, dan kat situ pun kita nampak macam mana dia punya aggressiveness, macam mana dia punya agility, macam mana dia punya control ball, dia punya dribble. Dan seingat aku waktu tu dia ganti Ben White, dia main sebagai right back, dan aku rasa not bad. Aku rasa fans tak patut untuk anggap Arteta ni dah habis hak tempoh dia dekat Arsenal. Sebabnya kita kena jadi peminat dan penyokong yang relevan. Kita tengok Arteta dah bawa something yang positif kepada pasukan compared to manager-manager yang sebelum ni dan juga manager-manager daripada tim lain. Sebab apa aku cakap macam ni? Sebab aku mengambil contoh daripada tim lain. Kita ambil Jurgen Klopp daripada Liverpool. Dia bukannya satu musim, dua musim, tiga musim terus dapat piala. Dia memerlukan masa. 4 musim, tak silap aku 4 ke 5 musim baru dia dapat piala dan baru dia dapat momentum tu. Jadi trust the process ni bagi aku benda yang kita perlu tunggu dan sabar. Kita bukannya, bagi aku Arsenal dan Liverpool ni dia bukan satu club yang lavish spend on player macam Man City. Man City ni nampak player tu perform dia terus ambil. And Erling Haaland ambil, Jeremy Doku ambil. Semua yang sedap-sedap nak ambil. Fans perlu bersabar dan beri peluang 1 ke 2 musim lagi kepada Arteta. Dan aku yakin lah dalam 1 ke 2 musim lagi Arteta akan bagi sesuatu. Sekurang-kurangnya lah akan bagi satu piala ke Arsenal. Kalau kita nak buat perbandingan dengan tim lain, aku rasa kita kalau tanya dekat peminat-peminat tim lain pun, diorang kena akui yang Arsenal sekarang ni gameplay dia lebih menarik. Dia tak boring. Cuba kau tengok kalau Manchester United lawan dengan Chelsea ke, Manchester United lawan dengan Man City ke, cuba tengok macam mana game tu. Dry ke tak dry? Bosan tak bosan? Bosan. Diorang lawan dengan team big six kadang-kadang okey, tapi lawan dengan team yang mid table, yang bottom, struggle. Jadi adakah fans berpuas hati dengan persembahannya tu? Tak kan? Sama juga dengan penyokong-penyokong. Kita berpuas hati dengan persembahan, tapi kita tak berpuas hati dengan pencapaian. Kita perlu telanah kepahitan yang Arsenal ni main cantik macam mana sekalipun, ending dia orang katanya ada bela tak? Tak ada. Okay, kita diam je lah.